Dandem bek bersama. Hai, bebe. Dari tadi aku nyanyi seorang ni. Cubalah kau nyanyi. Kau nyanyi bunyi bek, bek, bek. Tolong. Macam orang kita tolong. Diam. Cuba dengar aku. Tolong. Siapa tu? Siapa yang minta tolong tu? Mak? Mak? Mak ke tu? Tolong saya. Kenapa kita pula aku rasa? Tiba-tiba dalam hutan macam ni ada minta tolong back. Aku rasa kita kebun kita tadi. Awak siapa? Kalau awak manusia, awak tunjukkanlah diri awak. Tapi kalau awak jin hutan, awak suruhlah kawan-kawan jin hutan awak yang tolong awak. Saya tak berani. Saya tercedera. Tercedera? Awak dekat mana? Saya dekat pokok ni. Sekejap ya. Takut. 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 Tolong. Awak ni siapa? Apa awak buat dalam hutan ni? Saya puteri bulan betul. Saya dalam perjalanan pula. Dan tiba-tiba saya terkena panah ni. Mesti sakit bukan? Boleh awak tolong saya? Tarik panah ni dari dada saya. Boleh. Sekejap ya. Baik. Sini. Aku akan orang. Kau makan rumput dulu ya. Makan. Makan ini lah. Sekejap ya. Ni. Saya cabut ya. Satu. Dua. Tiga. Saya tak apa-apa. Awak siapa? Saya Pandi. Dan itu Mbek. Kau perkenalkanlah kami. Ni, nama kau. Mbek ni kambing saya. Awak berkawan dengan kambing? Yalah. Lebih baik saya berkawan dengan kambing daripada kawan dengan manusia. Mbek ni akan ikut apa saja saya suruh dan ke mana saja saya pergi. Oh. Jadi, apa yang Mbek dan Pandi buat dalam hutannya macam ni? Saya mencari mak saya. Mak awak? Ya. Di mana? Mak saya diculik oleh Ratu Labah-Labah. Dan sekarang saya sedang mengikut peta ni ke istana ratu tu. Oh. Baiklah kalau begitu. Puteri ada ganjaran sebagai balasan atas pertolongan Fatir menyelamatkan puteri tadi. Sekarang aku boleh berkata ayat-ayat cinta pada kambing-kambing betina di hutan nanti. Hai, Cik Adik. Sudikah kita keluar makan bersama? Sakitlah, Pandi. Tuan yang jahat. Kau memang tuan jahat. Dah, aku nak pergi dari sini. Kau nak ke mana, Mbek? Mbek?
pada Embek supaya Embek dapat mantu Badir dalam perjalanan nanti. Kalau Embek ingkar dan berdegil, Puteri akan tarik semula keistimewaan ini dan Embek akan jadi kambing seperti sedekala. Mahu? Tak, Puteri. Embek janji, Embek akan jadi kambing dan juga sahabat yang baik kepada Pani. Yes. Baiklah kalau begitu, Puteri pulang dahulu ya. Kamu berdua teruskanlah berjalan. Baik, Puteri hatiku. Baik, Puteri boleh betul. Semoga selamat sampai ke istana yang dituju. Dan terima kasih kerana membantu Puteri ya. Sama-sama. Selamat tinggal. Dah, mari kita teruskan perjalanan. Hai. Dalam Bek, jangan buang masa. Mari kita terus. Apa dia, Bek? Kita nak pergi mana ni? Kita nak ke istana Ratu Laba-Laba tu. Selamatkan Mak. Dah, jom. Kejap, Adi. Kejap. Apa lagi? Kau ni kan semenjak dah berfora macam-macam hal pula, ya? Bukan macam tu. Habis tu, orang rasa berbaloi ke kita pergi istana Ratu Laba-Laba tu? Kau tak rasa yang duduk di rumah sambil menikmati mangga yang manis dan melihat pemandangan desa yang indah tu lebih berbaloi? Ha, lagi pula aku tak suka panas. Mak aku dekat istana Ratu Laba-Laba tu. Mahu atau tidak, aku tetap akan ke sana. Dan kalau kau ingkar, aku senang aja. Wahai buluh sana. Pergi ke kaya pagi. Cepat pergi sana. Gelap betul aku dengan si Putih ni. Aku suruh dia masak, tapi tak masak-masak juga. Aku ni dah keburu, tinggal nak mati je ni, Merah. Mak Merah ni, si Putih tu memang nak kena. Mak, apa kata kita pergi sungai? Kita balik, kita makan. Kalau si Putih tu tak siapkan makanan juga, kita makan. Mak, ya, si Putih tu memang nak kena ngap dengan aku. Aku geram betul lagi. Aku ni nak kena dosa aset tadi. Apa ni? Apa ni?